Masno 2020 untuk koma aja. Okey, hari ini dah seminggu kita tak ke dapur. Hari ini saya nak masak labu masak lemak campur dengan apa nama? Dengan perut. Perut lembu. Okey. Sebelum tu je kita tengok bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahannya. Kita ada labu yang saya dah kupas dan cuci bersih. Kemudian kita ada perut. Lepas tu kita ada, saya pakai susu cair, tak kisah cap apa pun. Kemudian kita ada 2 batang serai, bawang merah, sedikit halia dan cili padi. Hari ini kita pakai yang best lah. Untuk kita potongkan labu ni dulu. Kisah nak potong besar mana. Kita perut ni saya pakai gunting saja. Kita potong besar-besar sikit sebab bila masak dia agak kecut lah. Okey, dah siap dah. Senang je pakai gunting kan. Okey, kemudian kita blender lah bahan-bahan seperti bawang apa semua, cabut cili ya. Sekali kita blenderkan cili dulu. Oh, saya sebut blender ya. Ha, kita tumbuk dahulu cili. Kita tak pakai blender. Lalu kalau orang masak lemak ni tak guna blender, tumbuk ya kan. Okey, nampaknya cili kita semua dah tumbuk halus bahan-bahannya. Okey, kita start nak masak lah. Tinggal sekali kita panaskan minyak. Saya masak guna kuali juga. Kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tu lah. Kita masak sehingga dia naik bau lah. Okey, setelahnya bahan yang kita tumis tu dah naik bau, cukup masak. Kita masukkan garam sangat. Kemudian kita masukkan perut. Terus kita masukkan susu cair, lemak berkrim. Gitu. Kita kacaukan dia. Masukkan sedikit air. Agak-agak je lah. Kuah dia jangan terlalu banyak sangat. Sebab labunya pun bukannya keras sangat. Dia kecak je lembut ni. Belum masuk lagi dia kata sedap. Kemudian kita masukkan 1 sudu cukup rasa. Dan juga satu sudu kecil garam. Ikut rasa lah. Kalau kau kupas masin, boleh kita tambahkan lagi. Kecilkan naik balik. Kemudian kita masukkan asam sekeping. Kucai ya, jangan tak kucai. Agak nak nampak menarik, lebih ke babu. Kita masukkan serbuk kunyit sedikit. Itu dia warna-warna cantik tu. Kekuningan.
Sebab labu mesti kena kuning kan. Aku dah nampak kuningnya. Cantik. Guna susu dengan santan ni agak berbeza juga ya. Sebab santan dia cepat membuak-buak macam tu. Kalau susu ni dia kurang sikit. Tapi jangan jaga duduk lah, takut naik minyak. Naik minyak kita punya gula lemak ni kurang sedap lah. Nampaknya kita punya gulai pun dah pekat. Nampak tu dia punya labu pun dah lembut. Kita tekan tu dah laju kan. Tak keras lagi, boleh nak kita api. Inilah hidangan kami. Labu dengan perut, nasi lemak, ayam goreng dan juga ini dia ikan masin. Ikan masin? Ikan masin yang kerja ni kering lah. Macam ni. Ikan masin ada je. Jemput makan semua. Hari ni kami makan anak banyak je. Sebabnya suami saya masih kerja lagi. Dia tak balik. Dah pukul 2, dekat 2:30 dah. Ini sajalah hidangan saya hari ni. Dah lama saya tak campur. Dan kuali pun dah berkarat. Okay. Dah berkarat. Dan saya kata sampai hati. Dia kata sampai buka kan. Okay. Sebelum tu kita baca doa dulu kan. Ya Allah. Tidak ada ke? Tidak ada.
pesanan. Anak-anak saya ni ada buat satu video yang baru. Dalam tengah dia orang cuba buat yang lebih baik. Dia orang masih malu-malu lagi.